Hai 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 hai. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdamaian dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Okey, pertama-tama saya ingin mengucapkan ribuan maaf dan ampun kepada rakan-rakan semua sempena masih lagi di bulan Syawal ni. Jadi, seperti biasa, saya ingin berterima kasih dengan rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ni. Dan okey, maaf sekiranya saya tak sempat nak react video-video cadangan, video-video suggestion dari rakan-rakan semua sebab terlalu banyak yang suggest saya video-video yang perlu saya react. Jadi saya mohon maaf ya, dan juga dengan kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan baru, rakan-rakan yang baru saja menonton video reaction saya ini. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini, like dan komen. Kerana disebabkan bantuan rakan-rakan semua boleh meningkatkan channel saya ni. So, okey, didahului dengan ribuan terima kasih dan ribuan maaf dan ampun. Okey, seperti biasa, saya ingin membuat satu lagi video reaction. Okey, kali ini saya nak buat satu lagi video. Video masih lagi berkenaan dengan militer, masih lagi dengan ketenteraan. Jadi, kali ini kita nak share video berkenaan dengan Tentera Indonesia, TNI. Jadi, tajuk videonya adalah Bangga TNI Indonesia Masuk Negara Militer Terkuat 2021. Seperti yang kita tahu, memang Indonesia adalah negara, salah satu negara di Asia Tenggara yang terkuat, masuk dalam senarai terkuat dunia. Dan juga kalau di Asia Tenggara, memang Indonesia dalam nombor satu. Dan di Asia, masih lagi ada yang kuat dia ya, seperti Rusia, Japan, Korea. Jadi kita nak tahu macam mana, siapakah senarai-senarai militer-militer terkuat di dunia ni, dan Indonesia adalah salah satu daripada militer yang terkuat tu. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video macam mana. 1, 2, 3, layan. Bangga. Militer Indonesia tembus 10 besar terkuat di Asia. Okay, video dibuat oleh Inside Story. Kekuatan militer Indonesia tak hanya isapan jempol, sudah terbukti mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia. Suatu kebanggaan karena militer Indonesia memiliki peran utama untuk melindungi kedaulatan bangsa, menjaga keamanan rakyat dan perbatasannya. Negara-negara di benua Asia, salah satu benua terbesar di muka bumi, memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Tak diragukan juga jika angkatan bersenjata di benua Asia adalah salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Dilansir dari Global Firepower, berikut 10 negara terkuat di benua Asia pada terupdate. 1. Rusia. Rusia menempati peringkat pertama dalam daftar negara dengan memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Negara ini memiliki jumlah tank paling banyak di antara negara manapun di dunia, yakni sebanyak 12.950 unit tank. Menurut statistik Global Firepower, jumlah tank yang dimiliki Rusia tersebut lebih dari 2 kali lipat yang dimiliki Amerika Serikat. Negeri Beruang Putih diperkirakan memiliki 1.013.628 personil militer aktif. Selain unggul dalam jumlah tank, Rusia juga memiliki 27.038 unit kendaraan lapis baja, 1 juta lebih, 6.083 unit artileri Swagrak, dan 3.860 unit proyektor roket. Di angkasa, Angkatan Udara Rusia memiliki 873 pesawat tempur dan 531 helikopter tempur. Di air, Moskow memiliki 62 unit kapal selam dan 48 unit kapal perang penyapuran jauh. Rusia diperkirakan menghabiskan 48 miliar dolar Amerika Serikat atau 682 triliun untuk militernya pada tahun 2020. 2. China.
negara paling kuat di Asia dan musuh yang berkembang bagi Amerika Serikat. Menempati urutan kedua dalam daftar ini. Negara adidaya ini diperkirakan memiliki personil aktif sebanyak 2.183.000 orang, yang menjadikan Cina sebagai negara yang memiliki personil militer aktif terbesar di dunia. Cina tengah getol membangun angkatan lautnya dalam beberapa tahun terakhir, sambil terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Saat ini, mereka memiliki 74 kapal selam, 52 fregat, dan 36 kapal perusak. Lapor Global Firepower. Di darat, negeri Panda memiliki 33.000 unit kendaraan lapis baja dan 3.500 unit tank. Angkatan Udara Cina telah memiliki 1.232 unit pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. Cina diperkirakan menghabiskan 237 miliar dolar Amerika Serikat atau 3.368 triliun untuk angkatan bersenjatanya pada tahun 2020. 3. India. India diperkirakan memiliki 1.444.000 personil aktif dalam angkatan bersenjatanya. Negeri anak benua ini telah terlibat dalam konflik teritorial berkepanjangan dengan Pakistan di dekatnya di wilayah Kashmir. Global Firepower menyatakan India merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang sangat mumpuni. New Delhi memiliki 4.292 unit tank, 4.060 unit artileri derek, dan 538 unit pesawat tempur. India diperkirakan menghabiskan 61 miliar dolar Amerika Serikat atau 867 triliun untuk militernya pada tahun 2020. 4. Jepang. Negara Jepang memiliki personil angkatan bersenjata aktif sebanyak 247.160 orang. Meski negeri matahari terbit memiliki jumlah personil militer yang lebih sedikit dibandingkan Korea Utara, Jepang memiliki persenjataan yang bisa dibilang termutakhir. Jepang memiliki 152 pesawat misi khusus, lebih banyak dari negara manapun di dunia selain Amerika Serikat, menurut statistik Global Firepower. 5. Korea Selatan. Korea Selatan menempati peringkat kelima sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia. Negara ini memiliki 580.000 personil militer aktif dan 3,1 juta personil militer cadangan. Di darat, Korea Selatan punya 2.614 tank dan 14.000 kendaraan lapis baja. Jet tempur Korea Selatan juga cukup banyak, yakni 414 unit. Seoul juga mempunyai 41 pesawat angkut dan 112 helikopter tempur. 6. Turki. Selama beberapa tahun terakhir, Turki memang diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan utama di Asia. Ankara kini menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia. Memiliki 355.000 personil militer aktif dan 380.000 personil militer cadangan, Turki cukup adidaya di udara. Negara tersebut memiliki 206 jet tempur, 80 pesawat pengangkut, dan 100 helikopter tempur. Di darat, Turki juga kuat karena mempunyai 2.622 tank dan 8.777 kendaraan lapis baja. 7. Iran. Tak dipungkiri jika Iran menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia. Selama beberapa tahun terakhir, Iran getol mengembangkan industri pertahanan dalam negeri meski mendapatkan sanksi internasional. Tehran mempunyai 523.000 personil militer aktif dan 350.000 personil militer cadangan. Iran juga memiliki 2.056 tank dengan 4.300 kendaraan lapis baja. Di udara, Iran memiliki 155 jet tempur, 62 pesawat pengangkut, dan 12 helikopter tempur. Di perairan,
Iran punya 34 kapal selam dan 342 kapal patroli. 8. Pakistan. Pakistan masuk dalam daftar 10 negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia dan menempati peringkat ke-8. Oh, banyak jet. Pakistan tempur. Memiliki 654.000 personil militer aktif dan 550.000 personil militer cadangan. Di daratan, Global Firepower melaporkan bahwa negara ini memiliki 2.200 tank dan 7.330 kendaraan lapis baja. Pakistan juga mempunyai 356 jet tempur, 49 pesawat angkut, dan 56 helikopter tempur. 9. Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menempati peringkat ke-9 sebagai dari negara dengan kekuatan militer terkuat di benua Asia. 2.200 tank. Global Firepower mencatat Indonesia memiliki 400.000 personil militer aktif dan 400.000 personil militer cadangan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 7 kapal frigate, 24 kapal korvet, dan 5 kapal selam. Kesembilan. Pada tahun 2020, Indonesia menggelontorkan 7,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 108 triliun. Dan yang terakhir ada Arab Saudi. Arab Saudi menempati peringkat 10 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia. Negara tersebut memiliki 478.000 personil militer aktif dan 325.000 personil cadangan. Kekuatan udara mereka juga cukup tangguh karena memiliki 879 pesawat dengan 270 jet tempur dan 49 pesawat angkut. Di darat, mereka juga kuat karena memiliki 1.062 tank dengan 12.825 kendaraan lapis baja. Arab Saudi menggelontorkan 67,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 960 triliun. Itulah 10 besar negara terkuat di Asia Tenggara. Kita doakan saja agar Indonesia bisa naik peringkat menjadi yang terbaik di dunia. Wow. Itu adalah tadi video berkenaan dengan tentera di benua Asia ini, iaitu ranking-ranking di mana Rusia adalah ranking pertama, China kedua, dan yang kita faham tadi Indonesia di ranking yang ke-9 dan Arab di ranking yang ke-10. So memang kesemuanya negara-negara ini memang kuat ketenteraannya, memang mempunyai tentera yang kuat, tentera yang berdisiplin, memang menarik. Kerana ketenteraan adalah satu aset negara, aset mempertahankan negara. So, okay. Terima kasih kerana kita sudah tahu berkenaan dengan tentera-tentera di benua Asia ni dan ranking-rankingnya. Okay, itu aja. Peace bro. Assalamualaikum dan maaf sekiranya buat saya membuat kesilapan ya.